Guys, tadi kan aku merayakan ulang tahunku ke-11 dengan cara sederhana banget, membagi-bagikan makanan ke teman-temanku dan makan bersama dengan teman-temanku di sekolah. Siap. Kita mau nganterin ke sekolahnya Kakak Ebel ya. Ayo kita berangkat. Nah, ini sekolahku guys, tuh gede banget kan? Sederhana banget, tapi bagiku itu berkesan banget. Tada! Dan ini kue ultahku guys, yang ke-11. Aku sengaja pesen kue ultahku karakter Tobot karena aku suka sekali dengan karakter Tobot. Tuh, kuenya warna hijau dan ada bintang-bintang warna-warni. Terus ada tulisan Tobot dan tulisan Able Channel Kids. Dan ini ada Tobot Titan Badai. Terus ada gedung-gedungnya. Dan ini Tobot W. Dan ini Ryan, Cory, Dylan, dan Dolly. Sekarang aku potong ya kue ultahnya. Duh, gak sabar lagi nih mencicipi kuenya. Kayaknya enak banget. Tuh guys, aku memotong huruf I, D, sama S. Ini kue pertamanya untuk mamaku. Selamat ulang tahun ya anak ya. Semoga jadi anak pintar, anak yang soleh, anak yang rajin. Dedek minta dedek. Dedek minta. Makasih Kakak Ebel. Makasih ya Kakak Ebel ya. Saya mau bagi suapin Ebel. Lagi? Enak enggak kuenya? Enak banget. Kue Tobotnya enak banget, guys. Nih untuk kalian. Om. Tobot D. Tobot Y. Tobot Deltatron. Selain mainan Tobot bagus, ternyata kue ulang tahunku Tobot juga enak, guys. Aku mau makan lagi nih. Enak banget sih dan manis kue Tobotnya. Enak. Lagi. Lagi. Ini jangan nanti karpetnya nanti kotor. Aman di
di Mangga Garpu aja nih. Wah, Ezelnya asik main tobot, enggak menghiraukan kuenya lagi. Sudah aku habiskan. Mau enggak? Mau? Enggak mau. Wah, kenyang guys setelah makan kue untahku tobot. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tonton terus ya video-videoku yang lainnya. Dadah guys.